Oke, jumpa lagi di channel saya ya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang mie ayam yang super enak dan endol istilahnya ya. Nah, ini saya posisi di Jalan Bantul dari arah utara. Nah, ini menuju ke selatan ke arah pertigaan Lampu Merah Cepit. Nah, nanti dari pertigaan ini nanti kita belok kiri ya teman-teman. Yang belum subscribe di minta tolong ya di subscribe dulu, jadi biar tambah semangat untuk berbaginya. Nah, ini masuk jalan cepit ya teman-teman, nanti bisa lurus terus jadi sebelum jembatan lampu merah yang ada di jalan Batang Tubis. Nah, di situ lokasinya, atau nanti bisa searching teman-teman di Google namanya mie ayam Om Karman. Yang masih bingung ya, nanti bisa cari aja di Google Map, ketik mie ayam Om Karman. Oke, nah di sini udah muncul mie ayam Om Karman di Jalan Cepit Tembi Nagrik Pendowo Harjo. Ini bisa langsung bisa petunjuknya di situ. Oke, sudah muncul mie ayam Om Karman. Oke, kita sudah sampai lokasi ya teman-teman. Sudah banyak sekali pengunjungnya, tapi di sini termasuknya cepat pelayanannya. Jadi walaupun banyak, tapi tidak antri. Nah, ini panduknya di ayam versus bakso Om Karman 2 saking Wonogiri. Ini lokasi di dalam warungnya sudah cukup ramai. Bagi yang suka daun bawang, di sini lokasi yang tepat. Nah, ini bisa ngambil sepuasnya, satu mangkuk juga boleh ya teman-teman. Ini banyak pengunjungnya. Oke, setelah pesanan datang, nanti kita juga ngobrol tentang tanya sedikit tentang rasa di sini. Dan maaf ya kalau ada salah satu warungnya tersebut, saya tidak bermaksud sama sekali ya teman-teman. Saya tanya sedikit ya Bu ya, udah sering Bu mampir di sini Bu? Sering. Enak Bu termasuknya Bu? Enak ya Bu ya. Murah. Harganya berapa Bu? Ingat nggak? Aku banyak nih. Aku belinya bakso. Bakso. Baksonya juga enak ya Bu ya. Sama yang di Giwangan pernah di sini belum? Belum pernah. Oh iya, saya belum pernah sih di Giwangan, tapi kemarin saya pernah tanya yang di Giwangan yang ramai banget itu loh. Mie ayam. Iya, mie ayam. Nah, yang iya. Itu katanya kan ramai banget. Terus ada yang pernah tanya juga enakan sini kan. Terus enggak tahu sih, saya belum pernah nyoba di sana. Belum pernah di sana, Bu. Kalau ini yang Jakarta. Cabang ya? Ada, pernah. Kan yang meracik tuh ini sekarang baru sendiri. Iya. Enak mana Bu? Sama. Sama enak. Iya emang ya. Ya yang meracik jadinya. Oh, sama dengan ini. Oh. Tapi nggak cabangnya buka sendiri. Karyawan. Iya. Nek Ibu jualan apa Bu tadi Bu? Nasi uduk sayuran. Di mana? Di Jalan Bukit Barat ada 5 cabang. Aku yang cabang Sairah. Nasi godok apa namanya? Nasi godok Sairah. Sairah? Oh iya, bukanya jam berapa? Bukanya habis maghrib sampai jam 12. 12 malam? Wow. Harganya berapa Bu? Harganya per porsi cuma 8.000. Kalau yang spesial 8.000. Istimewa. Oh iya. Kalau istimewa ini banyak porsi, banyak ayam. Oh iya. Jalan KM berapa nanti? Kilometer 8. Biar nanti kapan-kapan saya kalau lewat saya nyoba ya Bu ya. Ada 5 cabang di banyak. Sairah 1, Sindago, Sairah 2, di Sudirman, Sairah 3, Sairah 4,
punya ibu semua? Saya. Oh, ibu. Berarti warisan. Iya, warisan. Ya. Tapi kalau di sini memang termasuknya enak ya, Bu, yang ayamnya. Oh, tapi hari ini kayaknya lagi agak kasinan dikit. Kayaknya, Bu, ya. Biasanya tuh enak banget ya hari ini. Emang agak asin dikit kayaknya. Ya, saya juga nyari mie ayam banyak banget di Sleman juga. Kayaknya paling enak di sini. Belum nemu yang lebih enak dari ini. Oke, Bu. Mantur nuwun ya, Bu, ya. Oke, selesai. Yuk, mari kita bayar. Mie ayam satu sama jeruk anget berapa? 11. Mas. Eh, sorry, uangnya udah 20.000 ya. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi para pecinta mie ayam. Nah, ini salah satu mie ayam yang paling enak. Nah, menurut saya paling enak yang pernah saya rasakan. Ya, semoga bagi bisa buat referensi bagi teman-teman yang pengen cari mie ayam yang enak di Bantul khususnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.